Kemarin harus pas kuncian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari generasi pemuda. Sekarang kami telah berada di rumah salah seorang tuo silek yang berada di Cupak, dan kami ingin baca cerita dan ingin menggali informasi tentang silek dan yang ada di Minang dan sejarah-sejarah silek itu sendiri. Kini kita langsung saja minta izin dan langsung baca cerita tentang silek itu sama beliau. Kalau di Minangkabau disarankan nantasirek, nantasuruk. Ada tiga orang dalam perangkat yang tersembunyi. Jadi bahasanya ke marah-marah. Tapi itulah gambarnya. Ada informasi, ada data, ada definisi, dan ada asensi. Lah, ada yang sampai macam itu baru paham tentang sebuah itulah lah uniknya di Minangkabau. Jadi untuk bisa memahami Minangkabau harus tahu dengan akarnya, ureknya, batangnya, dahannya, dan sampai kucing. Bahkan kini banyak pemahaman-pemahaman yang keliru tentang budaya. Karena sering mencari hanya sebatas data. Hal yang terjadi kini coba dianalisa, itu salah. Nah, itulah mengisyaratkan kok karu hayi di muaro. Artinya yang terjadi kini, kok khusus kini juga, tolong cari dahulunya. Aduh, kalau gajah luar yang atau tabi yang rumput. Nah, kata gajah menyebarang atau tabi yang rumput, tak ada makna itu. Kalau gajah menyebarang, ada kepentingan di sana. Kan ada istilahnya menyatang kepentingan. Kalau bicara yang lebih luar, mungkin kok konteks politik. Ada kepentingan elit-elit politik, kalau kali ini moral, gitu kan. Diubah, diatur, dan kukus, segala macam. Atau karena bencana alam. Tapi yang runtik di tempat itu diminta kan itu tapi yang akhirnya jadi muaro. Tapi kalau sibuk saya akan memperhatikan muaro bako kali yang mana muaro bako solusi tak akan pernah selesai. Tapi ulunya sumbernya tak pernah ada cari ya. Jadi cari lah tahu ulunya. Ah dapat. Jadi itulah konsep itu. Dulu pun awak meninggalkan bosuk sangat lengkap untuk bisa memahami. Untuk menelusuri sejarah, itulah salah satu. Tapi ia ada muara, tolong cari dahulu. Ada kok, ada tidak cukup sangat yang semua orang cari. Kita kumpulkan pertanyaan dalam ungkapan dengan ada kok gajah menyebar atau tapi yang lain. Jadi, untuk menelusuri, lepas itu harus dicari dulu dan hilir sebuah apa. Dalam isyarat agama, Nabi mengaturkan, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai kalian lahan semua ya dari hulu dan barat dari hulu dan hilir. Artinya dia benar-benar paham tentang mengetahui sebuah pengetahuan jangan hanya sebatas dasar. Harus tahu tentang agensi, harus tahu tentang definisi untuk paham sebuah pengetahuan. Itulah kurang lebih tentang virus. Jadi kalau dia tentang virus sangat banyak kata itu enggak. Tapi kalau dihubungkan silek dengan kalau cik juga anak mau tiga dua lalai apa untuknya bentuknya dalam melampih okay. Bahwa aplikasinya mencari situasi dia tentuk kebijaksanaan ditimbang dia rasa rasa di bawah nanyi rasa di bawah nanyi jadi untuk baik membutuhkan pelajaran-pelajaran yang untuk menemukan jati diri atau nama butuh untuk pakai informasi butuh buat kebodohan itu kenyataan jangan kuasa dengan yang ada dan kayak kuasa lah yang pada akhirnya itu kembali pada dia sabda ilmu Allah kan sangat banyak kata Allah dalam Al-Quran dijadikan tinta air lawi sebagai tintanya rantian kayu sebagai penanya kemudian tambah sebanyak itu lain ada selesai menuliskan ilmu Allah. Ilmu itu sangat baik. Jadi kalau soal ilmu jangan pernah merasa puas soal ilmu. Tapi kalau soal dunia, aku syukurlah dengan apa yang dan itulah kunci kebahagiaan.
itu dalam lurus ya lima tumbuhan semua manusia secara lurus banyak nggak terhitung ya berapa banyaknya sepersekian inci sepersekian mili pergeseran gerak akan melahirkan gerak yang berbeda model gerak itu ini nanti kan jadi sesi. Untuk dasar gerakan silek inti silek itu mana ya? Dasar dan inti silek. Dasar silek pada intinya adalah pemahaman, tahuan dalam bentuk wujud akhirnya dalam bentuk langkah berlatih silek gerak dicari resto itu sama sama. Langkah mudah sulit jarak dari masuk itu konsep asal kemudian perkembangan di dalamnya adalah kemajuan lo itu bisa memahami hakikat dan kesimpulan jadi banyaklah latihan. Banyaklah belajar. Jangan pandang itu tuh semuanya batas-batas gerakan-gerakan. Sebab itu lontan dulu ke kebau suwo nanti di sebuah pertarungan yang pang bau sobo ada ada pe. Kalau ketua main syaratkan dan dia bau jalan lain gua balanya ada ada pe bakal kerja ada. Nah nanti nawa kasih gua mempelajari pelajari di cara lontan tuh yang pengen gua. Ketunggu adalah kenapa? Ah, ketunggu adalah kenapa? Kesi bilang bajak galaban. Susah mengulik dan patuh singkat kalau nak tidak bayangnya narasi yang butuh itu lah ya pada sisi saya cuma yang kadang kan kurang memacu artinya bukan dengan memacu nulis apalagi kan alam bulu besar orang Minangkabau adalah alam semesta di balun seleba kuku di kambang seleba alam alam berkembang jadi bulu bumi jalan ini terlantar sumber pengetahuan leluhur Minangkabau adalah alam semesta. Setiap alam kok, setiap apa yang terjadi di alam kok menyimpan syaratan pelajaran. Allah pun di dalam Quran sangat banyak memerintah. Tidakkah engkau perhatikan betapa langit disuguhkan dan bumi dihamparkan? Tidakkah engkau perhatikan bagaimana binatang unta? Tidakkah engkau pergantikan pergantian siang dan malam dan lain sebagainya? Banyak dari seluruhnya terdapat tanda-tanda pelajaran bagi orang-orang yang mempergunakan. Jadi alam itu adalah guru. Ketua mengatakan kecil gabak dulu tanda ke hujan kecewa milani tanda kan ilmu pengetahuan. Kalau awak punya artinya pengetahuan tentang tanda ke hujan adalah gabak. Jadi kalau hujan dia nampak gabak gabak sedio-sedio lah payuang sedio-sedio lah mantel yang duit-duitnya di jalan itu itu enggak paham aku nambah mendung amin dong terima tapi mendung belum tentu berarti hujan tapi itu tando kabujan tando-tando itu macam lah ada tandonya lah warna-warna kok yuk kerja ada tando gambar itu kaki pin itu kemungkinan aja tapi dipastikan itu tidak tapi secara umum adalah tando kabujan ini banyaklah orang banyak berpelajari untuk benar-benar memahami pada intinya kembali kepada diri untuk benar-benar memahami diri kalau orang bahasa orang saja mengatakan manara pada pasahu fakat arab barang siapa yang mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhan diri itu banyak kajian lah apa tadi atau konsep buah tadi jadi dari asal jadi ya banyak ya ataupun adalah yang barangkan adalah yang ditemukan ini pengalaman itu mudah-mudahan bisa lah kami bermanfaat bagi kami dan bagi kawan-kawan yang bakal menonton channelku ya mudah-mudahan dan ditunggu lah semangat generasi jadi sama-sama sampaikan mudah-mudahan menjadi sebuah keinginan dan sebuah pintu untuk menyusuri silet lebih dalam.
jadi kami pun minta maaf. Bahkan luan balai banyak kartu, banyak salah, banyak kecil, banyak kecil. Kok lantuan kenanya kesimpulan kartu itu. Nah, beri maaf mau tentang itu. Bila iya kita beri gila-gila, dibatin di pasaran, sebelumlah kita lalu kita bagaimana. Banyak mana sih di balai sebelum